Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal-ardhi wal-nujum. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'minun. Walladzi khalaqakum min tin. Summa qala ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardhi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin wa kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum sawfa ya'tihim anbaru ma kanu bihi yastahzi'un. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta wa min ama 'alimta. Allahumma inna marasilan umurina wa'idna min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Rabbi syarahli misali wa yasiri amri wa hlul uqlatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ilmu hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan, Ibu, Ayah, Muslimin dan Muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Syukur Allah Ta'ala yang mengizinkan kita dapat semayang jemaah maghrib, dapat juga kita hadir majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, mengampunkan segala dosa dan salah kita, sihatkan badan kita semua, sembuhkan penyakit kita, jauhkan kita semua daripada penyakit-penyakit idapan, penyakit-penyakit binatang, penyakit-penyakit orang yang melakukan. Diberi kita semua akhlak yang baik, rezeki yang haram. Dengannya kita semua selamat dunia, selamat di akhirat, insyaAllah. Kita membaca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan hadis pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf bagi lelaki adalah saf pertama dan yang paling buruk adalah saf terakhir. Sebaik-baik saf kata Nabi bagi lelaki saf paling awal dan yang paling buruk last kan. Ia yang bukan, maksudnya yang suka ambil peluang semayang belakang. Kalau Jumaat tu kat Rongkang semayang. Kalau kat Mekah lain. Mekah musim haji, kalau pukul 8 pagi semayang Jumaat, masuk masjid Masjidil Haram, bolehlah nampak Kaabah. Lepas 9.45 pagi waktu Mekah, dapatlah bumbung. Lepas tapi tak nampak Kaabah, jauh sayup sana, nampak awan je lah. Lepas pukul 10.30, dapat panas lah. Bumbung pun tak dapat. Alang-alang cepat, masuk pukul 8 pagi. Alang-alang lambat, 5 minit dah lurus masuk. Bawa kena sejadah, mayanglah dekat kaki hotel anda di jalan paling selamat. Sebab Jumaat ada musim haji ni, dia kalau macam musim murah, orang pergi dan balik. Musim haji ni orang datang tak keluar-keluar. Dia hanya keluar lepas musim Arafah tu, lepas Muntah tu, barulah dia keluar dan dia balik. Kalau umrah, orang pergi balik, pergi balik, pergi balik. Musim haji ni orang datang, baru balik-balik. Jadi memang Jumaat tu agak agak panjang. Terakhirlah kalau kat Mekah tu lain. Sampai macam mana pun masih lagi 1,000 lagi pahala selagi-lagi dalam kat. Maka kata Nabi lagi, sebaik-baik saf bagi perempuan adalah saf terakhir dan yang paling buruk adalah saf yang pertama. Hadis Muslim. Apa maksud saf pertama yang buruk bagi yang perempuan? Iaitu dia sebaris dengan lelaki. Kan, bersama dengan perempuan, sebaris. Dia kata itu paling buruk. Paling bagus, paling belakang, tapi sub awal.
Ini baik bagi orang perempuan. Dalam solat pula, sebaik-baik makmum adalah yang belah kanan. Ashabul yamin, lima ashabul yamin, belah kanan. Sof yang kedua pun, belah kanan. Belah kanan. Bukan pasal belah kiri tak bagus, bagus. Kalau tidak kosong belah kiri tadi. Ada semua tangan semua. Dah, sebagi solat, aduh, masalah pula. Surau ni, surau kanan ni. Kiri tak ada. Ini surau kanan, kiri tak ada. Tak ada lah macam tu. Ada juga lah pahala. Cuma lebih sikit lah kalau orang faham. Kalau aku tak dapat saf awal belah kanan, aku ambil belakang kanan. Tapi jangan belah kiri lah gitu yang belah kanan. Kalau belah, yang belah nombor dua tu masih kosong lagi. Penuh lah. Dah macam mana kita dah lewatkan. Dan sebaik-baik saf di belakang imam, empat orang. Orang yang alim tentang faham maksud pekah. Imam puncak alam yang Ramadan gay berakan terlupa baca satu surah dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Ihdinas Surah Al-Mustaqim pun terlupa. Ditukarkan tentang kesian daun tukar. Di manakah makmum yang belakang 4 orang tak menegur ke? Kena tegur lah. Kan, kena tegur. Untuk CCTV ni banyak manfaat. Tapi kadang-kadang pun datang ada yang negatif kan. Kesian Pak Imam kena transfer ke tempat lain. Meskip Pucat Alam sengaja itu. Pucat itu semua kena tukar kesian. Kena pindah dengan susah payah. Sebab satu ayat putus. Masalahnya makmum belakang ke orang tu. Kenapa tak tegur? Tegur lah. Penat ke nak tegur? Tegur. Jangan malu nak tegur. Kalau tidak, jangan duduk dekat imam. Bila tu okey duduk dekat imam. Yang lagi tiga orang tu kena tegur. Tak boleh diam. Saja dia kadang mungkin jangan. Pernah sekali dekat Ampang. Dekat Ampang, kawan saya sembahyang Jumaat. Minggu tu. Sebelum Jumaat, Cik Usul Masjid buat umum-umuman. Nak dimaklumkan minggu lepas sembahyang Jumaat kita tidak sah. Sebab imam tertinggal satu rukun khutbah. Di Ampang, mufti wilayah dan keluar surat. Sebab apa? Dia tegur itu tak kurang dah lepas kan? Ini tak kemudian tak ada diaikan, tak diviralkan. Jadi orang minta-minta, okey surat minggu lepas Jumaat tak sah. Itu kita kat sini belum lagi. Ini jadi makmum belakang 4 orang jangan suka-suka nak beri belakang imam kalau tak kalau terutama sekali pada kalau surah mungkin dia kalau tu ada maafnya lagi, ada tilah lagi Fatihah kalau salah habis. Jadi kena tegurlah dengan cara baik tu. Ini syarat menjadi makmum belakang Pak Imam. Bukan suka-suka masuk kawan-kawan yang orang dekat Mekah tu, empat belakang tu. Semua memang habis, habis-habis Quran. Memang dia menegur lah. Jangan tak tegur lah dia. Maksudnya ambil lah peluang tu. Ini antara sof yang dalam Nabi Kata SAW. Sof lelaki awal, lelaki, kanak-kanak dan orang perempuan. Kita dulu masa kita muda, kita tegur orang tua bawa anak, orang tua tu marah. Sekarang kita dah jadi orang tua, orang muda tiba kita pula marah. Macam mana tu? Patut bersikap terbuka lah. Dulu masa kita muda, kita tegur pakcik dulu dah letak. Cucu lah letak. Ego pula kau. Marah cucu aku hilang tak? Tak hidup ke? Tak hidup risau. Budak kan dengan dia. Kemudian kita pula dah tua. Kita ada cucu. Kita buat cucu. Ada anak muda dah teruk. Bapa tahu. Aku lebih dulu ke dalam juga. Padahal ini fitnah ni. Orang lelaki. Kanak-kanak lelaki. Perempuan. Dan kanak-kanak perempuan. Itu aturan sah yang biasa kita tahu. Maka kita kena jelaskan. Baik. Hadis seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
khairun yawmin tala'at alaihi syams yawmul jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi udhiyal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yawmil jum'ah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumaat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dimasukkan syurga dan dikeluarkan darinya. Selain itu hari kiamat tidak akan terjadi, kata Nabi, kecuali pada hari Jumaat. Hadis ini juga riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ibu ayah sekalian, hari Jumaat ni dinamakan Yaumul Nasib. Apa maksud Yaumul Nasib? Hari tambahan kurnia. Ini hari Jumaat. Jadi hari Jumaat, bermula malam Jumaat itu patutnya kita lebih hari sikit. Sebab disebut Yaumul Nasib, hari yang ditambahan kurnia. Dalam kitab Kamihul Ghafirin, ada seorang lelaki yang soleh bernama Soleh Al-Murri rahimahullah ta'ala. Dia ni hobi dia, dia suka semayang sunat dalam lubang kubur. Memang orang yang memang hati kering, memang dia memang boleh. Jadi satu hari dia malam Jumaat, dia memang lepas semayang sunat, dia menyandar dekat lubang kubur. Lubang kubur kan menyandar lah sedap. Memang ngam-ngam boleh. Dan dia tertidur begini. Dia memimpi dan dia melihat sekerumunan manusia sedang dalam barzah, sedang menunggu-nunggu berkerumun, menunggu-nunggu sesuatu. Ini kisah benar dalam kitab ditulis Imam Ghazali. Kemudian datang, duduk-duduk, datang satu pasukan makhluk Allah Ta'ala membawa dulang-dulang talam dibalut dengan kain putih. Talam tu ditutup dengan kain putih ni. Dibawalah kepada semua mereka yang dalam alam barzah. Semua dapat, semua gembira dapat alam Jumaat. Cuma ada seorang anak muda, dia tak dapat apa-apa dan dia syukur. Maka Salih Al-Muri itu bertanya, wahai anak muda, kenapa kau tak dapat apa-apa malam? Apa yang dia dapat tu? Maka kata anak muda ni, itulah hadiah daripada mereka yang masih hidup kepada kami yang telah kembali ke alam barzah ini berupa doa sedekah, terutama sekali pada malam-malam Jumaat dan hari Jumaat. Jadi amalan bukan ulama-ulama dulu, imam-imam dulu baca Yasin malam Jumaat, makan kuih kalau ada lah, bagi menjamu orang makan, tak mesti surau, betul sampai pahala ini untuk di alam barzah. Maka Tuan Asal Al-Muri bertanya, apakah kau tak ada waris kat dunia dulu? Aku ada ibu. Dia nak muda kan, maka tak sempat kahwin. Aku ada ibu. Dalam perjalanan aku nak tunaikan haji, aku jatuh sakit di Basrah dan meninggal dunia muda. Dan ibunya tak lama kemudian dia berkahwin dengan lelaki yang kaya. Lelaki yang kaya dan dia lupa dengan anak dia yang dia pernah hidup bersama. Maka pemuda yang duduk dalam barzah ni sedih menceritakan pada Salih Al-Muri ni di mana mak dia tinggal. Kemudian Salih Al-Muri terjaga, dia bangun, dia cari alamat yang mana pemuda di dalam barzah ni ceritakan. Dan dia berjumpa dengan wanita yang dimaksudkan tadi. Salih Al-Muri ni dekat pada perempuan ni. Dia kata, puan, puan ada anak tak? Dia kata, tak ada. Maka Salih Al-Muri ni dekat sikit. Pernah ada anak? Dia tanya. Tadi dia kata, ada anak tak? Dia kata, tak ada. Dia dekat sikit. Puan, pernah ada anak? Pernah tu. Maksudnya dia tak ada anak dengan suami baru ni. Dengan suami dulu dia ada anak, tapi anak aku meninggal. Masih dia muda. Baiklah, dia pun cerita kegian-kegian-kegian. Saya mimpi di malam barzah sehingga perempuan ni menangis. Dan dia berkata, betul itu anakku. Aku mengandungkan dia 9 bulan. Bertahun-tahun aku menyusukan badanku kepada dia. Aku lupa akan dia. Nah, wahai Salih Al-Muri,
aku bagi kau 1,000 dirham, tolong sedekahkan pada siapa-siapa, dan aku niatkan untuk anak aku ini, dan aku berjanji tidak akan melupakan dia dalam doa-doa aku dalam semayang. Tak 1,000 kemudian, Soleh Al-Muri mimpi lagi. Maka pemuda ini di alam bazah ni malam Jumaat, dia pun rasa gembira, dia pun dapat dulang yang di mana bertutup dengan kain putih di atas satapan itu, berupa doa sedekah daripada orang itu. Ini hebatnya malam Jumaat Yaumul Masjid. Yang tuan-tuan buat bagi Yasin, ada kenduri, tapi bukan kenduri ni, bukan duit surau. Cuma kita infak lah. Seorang satu piring kuih, seorang satu dulu dekat kampung dia panggil kuih teriak. Kuih teriak. Malam ni 4 rumah, 4 dulang. 1 dulang, 4 piring. Kita pengantuk tu, kenapa? Buat pergi surau, kita tak je dengan kuliah tak, kita dah budak kan, mengayak lah apa lagi, buat lah projek apa, ambil pesan orang ke apa ke, malam pergi ngaji ke, kata orang balik ngaji ke, duduk rumah orang isat ke, segah orang naik motor ke, tapi ingat ni, budak-budak kan, bawa cerit, guru cerit, buat botol mesti hitam, sebab tanda bakar kat kalah. Bawa ke surau, jangan bangga je kita bawa. Balik, selalu bila dah habis kuliah, selalu masaklah bertukar piring, itu je. Ya, sebab surau tak ada piring ke kampung kan. Tapi tu nombor ni kuih teriak. Dia pakai megafon, malam ni giliran rumah ni bawa kuih Weh, bawa kuih, jangan lupa. Surau ni tak boleh buat macam tu. Nah, malam kan paksa-paksa orang kan. Tak boleh kampung tu, kenapa boleh? Kampung Melayu. Mana orang Cina boleh tu? Memang boleh lah. Ada nama kuih teriak. Ini hari Jumaat. Kita nak merayakan hari Jumaat. Yaumul Masjid, hari tambahan punya kita sedekah untuk si mati pahalanya sampai. Daripada Imam Ghazali, Rahimahullah Ta'ala, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kelebihan pada hari Jumaat. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام أخرى. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi besar lalu menghadiri solat Jumaat kemudian bersolat seperti yang telah ditetapkan dan diam sampai khutbah selesai, setelah itu dia solat bersama imam, maka diampuni baginya dosa antara Jumaat itu dan Jumaat yang lain ditambah 3 hari. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Akan lima perkara
Yang lama tempat mengerjakannya ialah di kampung, tempat tinggal meletak sama ada di bandar maupun di desa. Tempat tinggal kita lah. Jadi kalau sakit tu orang luar, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Itu syarat sah dia. Boleh imam di Mekah datang KL dan baca khutbah, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Itu syarat sah dia, tak ada masalah. Kita nak dengar khutbah dalam bahasa Arab, boleh. Yang kedua, laklah berjamaah. Ini syarat sah. Mazhab Syafi'i 40 orang dan tak boleh tidur 40 orang. 40 orang tak boleh tidur. Mazhab Hanafi, Bangladesh pun 4 orang cukup. 4 orang di semayang kita 40 orang. Kalau kamu kampung tu 40 orang. Walaupun gaya pergi ke kisau saya kampung saya kat Perancong tu, masuk masjid orang tak ada. Ada kat 10 orang tengok. Hari ketiga dia tazkirah dan ditolak. Sebab kebiasaan kami tazkirah jemaah ustaz dengan khatib sekali package. Dah duduk masa tu zuhur 1.10. Hari ketiga saya ingat jam dah 12.50. Terus penceramah tak datang. Saya masuk masjid, ada orang tua, orang nampak. Dia tunjuk saya. Saya buat masjid berlambi ya. Dia suruh saya pergi depan, tak segera. Sebab kita ke imam, ke rumah mu. Nak isi badan. Nak buat pedang ni kan, ha, nak balik busi tak boleh tuan mak disku. Kita kan mak disku, kita pergi Ramli. Rupa penceramah tak ada. Saya dah risau lah ni, tak boleh jadi ni, khatib tak ada ni. Saya biasa jadi khatib 3 minit cukup lah. Air-air 3 tosan dan nama nasib baik ada imam luar datang. Tak habis jadi imam kutuan. Imam semua balik raya, anak raya. Imam balik kampung tu 4-5 orang imam. Imam tempatan pun balik kampung. Jadi kalau raya doa lah raya ni dia tinggal raya Sabtu sekarang. Jadi jemaah semua orang tu tak balik kampung. Raya Sabtu nak raya lah. Orang biasa dari imam tak apa. Raya kalau raya Rabu kami memang jemaah apakah lagi mengamal lagi lah. Jadi ni berjemaah. Yang ketiga, syarat sah jemaah taklah dibuat dalam waktu zuhur. Dan yang keempat, jangan ada dua kumpulan lain yang buat solat jemaah kecuali dibenarkan syarat. Jadi ada buat jemaah. Kita minta sini buat jemaah, boleh tak suara besar? Boleh tak? Kalau keperluan itu mendesak boleh. Kalau tidak ada penuh orang, sana dah menyempak lah, tak boleh. Kita nak mohon penyempak tak suruh ni. Boleh tak? Boleh. Kalau dibenarkan syarat, boleh. Boleh buat jemaah. Tapi kalau kata sana banyak kosong, tak boleh. Kena pergi sana juga semain maat. Itu dibenarkan syarat. 18 syaklam. Ada 3 masjid, 3-3 penuh. Masjid Al-Zahariah, Masjid Gunta, Masjid An-Nahdah, Islamiah, penuh. Oh, bawa ada dekat komite tu. Masjid Hidayah dekat KMB Pemblan tu. 3-3 penuh, melimpah. Boleh buat jemaat walaupun satu seksyen, 3 masjid. Boleh, tak ada masalah. 19 syaklam, ada masjid Nurul Huda. Penuh. Saya nak khutbah itu. Masjid Ubaidullah. Maksudnya Imam Tahar itu pun penuh. Masjid An-Nur, Masjid 20 pun dekat-dekat. Penuh. Lagi penuh. Masa rumah. Itu dibenarkan. 17 syaklam, 2 masjid Al-Amin dengan Al-Sahid. 2 rumah syaklam semua penuh. Masjid ni Nurul Rahmah tu buat jemaah kan. Nurul Rahmah itu pun sebenarnya penuh. Nurul Rahmah masjid ni sama je besar dia. Nurul Rahmah buat jemaah dia cuma sini yang sana saya kata sorry sini Nurul Rahmah tu sebab dapat pasal. Saya biasa makan sepedas tu memang Ustaz Negeri. Tak pernah nampak pula jemaah suara di sana. Sebab Ustaz Fikri itu anak Ustaz Lahlan. Ustaz Lahlan itu antara guru-guru saya. Kan, naik pakai masjid lama. Besar masjid pemain Subang lah.
Tiga tak bini dia orang. Hebat juga Ustaz Adi. Kalau betul. Maksudnya dahlah buat Jumaat kalau dibenarkan. Dekat Vietnam ada satu kampung bernama Chau Dok. Masjid ni buat Jumaat. Pergi selang sekian dekat sebelah Masjid Asyir lebih-lebih. Cuma lagi kita kata dah kenapa cuma ada dekat-dekat. Maka kata Ustaz itu Wahabi. Oh, saya kata bahawa dia nak mereka tak salah kan. Kita jabatan agama kita memang betul-betul berhati-hati lah. Ada jaga betul-betul. Tuan-tuan boleh pergilah kampung Chau Dok Vietnam. 9 jam naik bas daripada Phnom Penh, Cambodia tu. Daripada dulu korban Cambodia pergi juga Chau Dok ke 9 jam naik bas ke Matu. Ke Matu. Bas naik ke Sungai Mekong. Bas naik bot ke Sungai Mekong. Bas sekolah besar 40 juta. Dia kata ni kalau terbalik dengan bas-bas ni, risau lah. Nak mudah sungai tu, nak shock. Dia kalau lalu Sungai Mekong tu, dia shortcut sejam. Kalau ikut jalan darat, nak kena jalan jauh sejam. Nak tambah sejam, buang masa. Baik ke sungai. Tapi kita menyelamkan. Dan yang kelima, syarat sah jumaat adalah dia baca dua khutbah. Ada tak negeri yang baca dua khutbah? Tak tahu kan? Marah nak komen. Ini syarat sah apa? Tak sah. Dua khutbah kena dua. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha muslim qa'imun yusalli yas'alullah khair illa a'tahu iyyahu wa qala bi yadihi yuqalliluha yuzahdiha. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat ada suatu waktu yang apabila seorang Muslim melakukan solat dan memohon kebaikan kepada Allah dalamnya, pasti dia memberinya. Nabi kemudian memberi syarat dengan tangan bagi dia sebagai tanda bahawa waktu tersebut hanya sebentar. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim. Nabi angkat tangan dari jemaah tu saat mustajab tu begini. Sangat sejam. 12 saat mustajab pada jemaah. Tuan-tuan ibu sekalian, kita nak bincang apakah perkara-perkara sunat walaupun kita ni bukan hakim, tapi kurangnya kita kena ambil ilmu. Sebab kita melihat perjalanan imam naik mimbar, perjalanan baca khutbah. Kan baru ni 27 Ramadan, imam tumbang atas mimbar jemaat bulan Ramadan. Oh, memang juga baik kita nak di syurga. Jadi bukan senang nak baca khutbah tu kan. Memang saya sebulan sekali memang hasil bertugas baca khutbah lah. Ada yang juga sebulan dua kali, tapi minta sekali. Sebab hari jemaat ni ada saat-saat untuk kita bersendirian. Utamanya bila lepas semayang jemaat itu kita berzikir. Al-Fatihah 7 kali, baca Qul Huwallahu 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali. Kemudian kita baca zikir nama Allah Ya Ghafur 100 kali. Kemudian kita berdoa. InsyaAllah kata ulama, Allah Ta'ala lembutkan hati kita, lunakkan hati. Kita pentingkan maksudnya jemaah nak semua sekerja. Jadi kalau kita bersendirian, kita boleh kita angkat tangan, imam doa, kita baca lah.
kita habiskan wirid kita dulu, kita bangun. Ini amalan. Tak boleh buat kat selama. Saya ikut sekali yang buat amalan ini, itu di Terengganu, Masjid Urusila. Dia buat satu kampung buat Masjid Urusila tu. Saya pun dulu, saya pernah semayang mat. Saya tengok, lepas semayang semua diam. Rupanya dah diam, zikir. Tujuh. Zikir, barulah doa berjemaah. Ramai-ramai doa Allah. Ini mengamalkan kita supaya Allah lembutkan hati. Betul, lembut hati ini penting. Siapa yang nak doa tu boleh. Lagi perempuan boleh juga. Baca Fatihah 7 kali. Baca Qurrohat 7 kali. Baca Al-Falaq 7 kali. Baca An-Nas 7 kali. Dalam keadaan kaki tidak bergerak daripada tayak akhir, di mana posisi kita. Kalau kita dulu tayak akhir begini, tahanlah begini. Kalau agak sakit kaki, tak tahan, dulu tak biasa ke berjarah tu. Dulu tak warok tu. Dulu tak biasa tu. Dulu tak biasa. Kalau tak kursi, tak kursi lah. Kalau bagi bangkit, baca. Baca, insyaAllah. Jadikan dia amalan sampailah akhir hayat kita. Supaya Allah lembutkan hati. Betul, lembut ni bukanlah maksud jadi bunyi tak. Lembut ni maksudnya ada benda yang kita boleh toleransi lah. Benda kecil kita abaikan, benda besar nampak kecil. Orang lelaki ni kelebihan dia benda besar nampak kecil. Dan orang perempuan, maaf eh, orang perempuan dia boleh ingat tau 20 tahun lepas benda kecil dia nampak besar. Jadi kita orang lelaki ni perlu ada hati lunak. Awak ungi-ungi dulu, sudah sain dah. Dan ungi-ungi lagi, contoh nak bagi faham. Jangan marah. Abang dulu janji nak pergi cari saya ni. Sabarlah awak ni. Cuba dua-dua. Dua-dua. Salah sekarang dua-dua. Jadi kena seorang tu ada lunak sikit. Saya bukan cakap saya lunak. Saya pun dalam gelap. Bila orang bawa kita ni WhatsApp, saya marah juga. Tapi ada benda-benda yang kita kadang-kadang kena. Awak tak tahulah, awak tak kisah. Bila orang rumah tadi, betul. Mati abjad tu full stop. Kita cakap tak tahu, masa tu kan kita memang tahu. Kita melunakkan masa kita tak tahu. Senang ke? Ini baca amalan baru. Kemudian baca zikir Ya Ghafur 100 kali. Fatihah, Surah Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7. Maha Pengampun. Kemudian barulah kita doa apa pun insyaAllah. Kalau bertepatan dengan saat mustajabah, insyaAllah Allah tunaikan. Allah tunaikan. Yakin, saya yakin tuan-tuan ni doa lebih banyak Allah terima daripada kita ni yang masih belajar lagi. Kalau doa yang Allah tunaikan, maknanya banyaklah, tak terhitung lah. Doa yang kita Allah tunaikan, banyak Allah tunaikan. Itu yang pertama. Jadi pertama perkara sunat berhubung khutbah ni, kata Imam Nawawi, hendaklah khutbah itu dibaca oleh khatib di atas mimbar, dan mimbar itu hendaklah letak di sebelah kanan mihrab. Nanti seorang yang diajikan buat khutbah kan, pastikan khutbah ni belah kanan. Jangan lepas ni, ini lagi di sunat dia, nanti mesti belah sini. Maksudnya imam belah sini, khatib, seorang ni tak ada mimbar lagi, tak apa. Nak berdiri baca khutbah ni, hendaklah belah kanan. Belah kanan. Maksudnya berdiri belah kanan tu sunat. Semasa hendak naik, bagi salam kepada mereka yang duduk di sisi mimbar. Setelah dia naik, yang ketiga, hendaklah dia menghadap jemaah dan bagi salam, lalu duduk berehat menunggu bila melaungkan azan. Yang keempat, selesai azan, bangun khatib memulakan khutbah dengan memegang tongkat dengan tangan kiri. Ini perkara sunat. Bilal mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, hakik jalan. Janganlah ambil tongkat dengan tangan kiri. Ambillah barang yang orang bagi, sunah tangan kanan.
dah naik bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baulah tongkat itu sunat letak di kaki. Takkanlah nak ambil tongkat tiba-tiba tangan kiri, tidak ada adab mata melihat. Nabi kan suruh ambil tangan kanan. Cuma dalam hadis ni, dalam kitab ni, sunat baca khutbah tongkat lagi. Lagi masjid Kampu Medan, tongkat tu mana bateri dah, memang tak ada gerak situ ni tongkat. Kita naik macam tu gosong. Itu lain lah. Ini bila Bilal pas tongkat dekat imam, maksudnya kena ambil latar kanan. Saya tengok banyak imam ambil tadi. Itu akhlak lah, akhlak. Sekarang ni kan semua ada CCTV kan, menguap pun orang nampak. Dia lakukan tu, saya pun risau ni. CCTV ada, menguap kan, kan orang rakam. Ustaz menguap, masuk CCTV sudah, dah buat pasal tu. CCTV ni ada baik, ada buruknya. Yang baiknya banyak, kadang-kadang yang nak mengaibkan pun banyak kesian. Jangan nak aibkan orang. Yang kelima, sunat khutbah, cara penyampaian hendaklah jelas dan terang, memilih kata-kata yang indah dan menarik serta mudah dipaham, dan apa yang disampaikan itu meresap ke hati pendengar dan lebih berkesan. Perkataan yang suka dipahami atau yang kesat menyinggung perasaan hendaklah dijauhi. Ini kata Imam Nawawi. Khutbah bukan tempat lepas geram parti politik. Menang ni, hantam sini. Menang sini, hantam nak sini. Habis nak hantam ke? Nak cinta pasal politik, pentas lain. Buat pentas lain, khutbah, pentas politik. Siapa nak dengar datang? Tak nak sudah. Ini khutbah, semua orang ada. Ada Cina Islam, ada India Islam, ada bangsa asing. Ada yang tak faham bahasa Melayu. Orang Melayu memang menguasai. Maka buatlah khutbah yang membuat orang boleh mengalir air mata. Itu paling baik. Itu paling baik. KLI, khutbah dekat KLI. Bagus, dia tak panjang 10 minit. Dia tahu orang bugara, orang bawa teksi, orang nak fly. Dia baca 10 minit. Saya suka sebenarnya mak kat KLI tu. Sebab khutbah tak panjang 10 minit. Saya banyak kali semayang, saya tengok jam. Oh bagus, imam dia ilmu 10 minit. Dia sentuh perkara-perkara yang simple, tapi kadang-kadang boleh mengalir mata kita. Dia sentuh pasal makanan yang tak suci, lahirkan orang yang hati keras, lahirkan anak yang lawan mak ayah, lahirkan orang yang berhak dengan Allah, yang melawan perintah Nabi. Boleh sedap hati kita dengar. Maksudnya tak payah banyak-banyak. Ini lepas geram, poruk. Lepas geram. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat makin pecah. Kita sebut ke akidah cukup anik. Dan seluruhnya masa berkhutbah hendaklah memandang ke hadapan, jangan berpaling ke kanan maupun ke kiri. Itu boleh tengok kat TV lah. Imam sebab kuliah Jumaat dekat masjid KL, Jalan Utara ke masjid wilayah. Khutbah pandang depan, jangan pandang kanan kiri, dan jangan tunjuk dengan jari tunjuk. Dan juga makruh berdoa berlebih-lebihan, memuji berlebih-lebihan untuk ulil amri. Tetapi, kata Imam Nawawi, berdoa untuk mereka agar mereka dapat petunjuk hidayah dan dapat berada jalan yang Allah redha. Tidaklah makruh, malah ianya baik dilakukan. Jadi doa untuk sultan, pemimpin Islam sangatlah digalakkan. Sebab bila mereka baik, maka semua rakyat akan jadi baik. Jadi jangan dah ada yang tak doa pada sultan. Minggu lepas masjid yang saya pergi, dia tak doa sultan. Yalah, kita di Selangor baca khatib tu orang Perak. Dia bukan sekadar datang baca khutbah, datang bawa durian baling saya. Dia jual ke highlightnya. Saya perasan dia tak doakan sultan. Memanglah tak bakal rukun. Tetapi di Selangor ni kan ada teks yang doa pasukan. Maksudnya bukan ini mengampu, itu tak. Kita baca, tuan-tuan nak sebut apa, sebut yang baik-baik. Sebab apa? Kalau lah sultan kita kuat jaga agama, bangsa-bangsa lain tidak akan biasa diadap untuk melanggar agama kita.
Ini keluakan, keluakan. Ini dulu imam Nawawi yang kata ini, tak ada masalah. Dan nestroy, tidaklah makruh. Sidang jemaah mendengar khutbah dengan sepenuh perhatian. Dilarang bermain telefon bimbit. Rakam. Oh ini ustaz ini bagus. Dengar khutbah rakam. Lalu jemaah. Habis. Main WhatsApp ketika jemaah. Lalu. Habis. Sebelum khatib bagi salam. Alright, fine. Khatib dah bagi salam, dia main WhatsApp. Kerana tu? Masjid. Sejak masuk lagi. Orang perempuan ada WhatsApp. Memang lah. Dia mengendali waktu jemaah. Tidak. Imam lama dah pula. WhatsApp je. Bukan tak WhatsApp. Main WhatsApp lah kok. Berzikir. Tasbih. Ketika khatib membaca khutbah. Itu pun lah. Padahal zikir itu betul. Tapi jemaah nak tunjukkan yang orang masjid tu. Maaf, bertasbih guna batu tu pun lawa jemaah nak habis dapat sah semayang. Faham kan? Ya. Jagalah, jangan buat. Tabung jalan. Dia sangka. Tabung tu. Nasi cakap tu. Lupa nak tabung lah. Dia masuk bilik imam tu, dia jalan ke tabung. Sabtama kita jalan tabung. Wah, lupa lah khatib ke khutbah ni. Dia ingat dia memang yang cakap dia pun lah. Apa lagi cakap jalan ke tabung? Lagilah lah. Jadi, benda-benda macam ni kena beritahu. Lalu jemaat sisi tu. Jemaat ni kan hari yang baik. Takut-takut jemaat tu lah sebab ini dia tak buat yang terbaik. Sisi tu. Tentang seminggu ke seminggu tu bukan mudah kita nak lalui itu kalau tidak dengan pertolongan izin daripada Allah Ta'ala. Yang ke-9, khatib baca mengakhiri khutbah dengan beristighfar bagi dirinya dan jemaah dengan menyebutkan astagfirullahaladzim. Itu duduk antara khutbah sekadar membaca surah Ikhlas, iaitu surah Al-Fatihah sampai akhirnya. Dan yang akhir, sebaik-baik selesai baca khutbah yang kedua, hendaklah khatib turun ke mihrab serentak dengan laungan Bilal daripada laungan iqamat daripada Bilal. Barulah turun Jumaat tercantik. Jadi kita, walaupun kita baca khutbah, kita tengok kita ada ilmu, kita tahu. Dia tahu, sebab tu bukan senang nak jadi Quran, bukan senang nak jadi imam ataupun khatib. Dia kena ada ilmu, dia tak boleh syok sendiri. Tak boleh syok sendiri. Macam dah sekitar Ramadan kan. Pihak suara bagi 20 minit. 20 minit cukup. Jangan syok sendiri. 40 minit dia besar. Orang dah gelam je. Teh air cukup belakang tu. Habis tu. Yang 8 dapat. Yang 20 dapat air kosong je. Kangen lah tu. Habis dari lapar kak. Wah, menurut. Dah lah Ustaz, tak sekira 40 minit. Aku bagi 20 minit, dia bantai 40 minit. Tak boleh. Dia kena ada seni. Tak boleh bantai syok seni. Khutbah sederhana. Jangan sampai orang budak-budak gilang pun risau. Satu setengah Ustaz baca khutbah. Azan 1:22. Satu setengah baca khutbah. 2-5 minit pun habis. Sial, dah hilang. Nak makan. Nak masuk kerja. Nak buat tu, nak buat ni, terjadar. Jadi kena ada seni lah dalam khutbah. Saya perhati kebanyakan masjid dan surau yang baca khutbah pendek, budak-budak gila ramai. Budak-budak gila ramai. Lepas tu diorang budak-budak pun laju, yang bodoh-bodoh ni. Mereka tak lokit untuk sedekah RM10. Sebab mereka dapat semayang dengan tumakninah, doa berjemaah dan rehat makan yang cukup. Mana-mana yang panjang berlebihan tu, mereka macam-macam tak bolehlah lambat. Kita alhamdulillah kita Allah izinkan jadi khatib, kita study daripada guru kita. Guru kita macam mana hebat pun dia kata 10 minit kan. Nak panjang tasbih maghrib macam ni. Maghrib ke Isyak itu boleh panjang. Itu jelaskan. Sebab hari Jumaat adalah hari untuk kita ingat, ingatkan yang baik-baik.
dan khutbah ni biarlah, maksudnya yang keras, yang bertenaga. Janganlah khutbah itu perlahan. Taklah kita kawasan rumah flat, kita cerita pasal bercucuk tanam. Nak tanam kat mana Pak Imam? Taklah kita menanam kacang panjang terung. Kacang panjang ke terung? Dia baca kacang semata kat hidung, panjang terung dan dimakan air. Tak malu nak tanam kacang semua rumah flat. Kalau rumah kampung ni bolehlah tanam kacang, tebu jadi padi. Aduh, kena main dengan situasi. Agar ni mutu-mutu saja. Adalah kawan-kawan sekalian yang baik sebelum Allah Ta'ala. Dan lemah dengan diri saya, ampun maaf saya minta. InsyaAllah banyak umur, jumpa lagi dalam suasana yang baik. Akhiran tasbih para dan syafat khasbah. Kalau Allah Rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr. Lil ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna wal walidina والمؤمنين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عافنا في بلدنا، اللهم عافنا في لساننا، اللهم عافنا في بشرنا. لا اله الا انت، اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.